Syedaralun sebanyak 392 jamaah haji kloter pertama asal Aceh kembali dari ibadah haji 2019. Pesawat yang menjemput jamaah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar sekitar pukul 16.17. Saat pertama kali turun dari tangga pesawat, beberapa jamaah tak kuasa menahan rasa harunya. Sebagian bahkan langsung sujud syukur di landasan dan memanjatkan doa. Sementara itu, petugas mendampingi sejumlah jamaah lanjut usia, mulai dari turun pesawat hingga berpindah ke bus. Panitia menyiagakan 8 bus berikut 5 ambulans untuk penjemputan jamaah. Adapun semua jamaah kloter pertama ini merupakan dari Sabang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Tepat pukul 16.11 menit pesawat kita kloter 1 landing di Bandara Sultan Iskandar Muda. Jamaah yang diberangkatkan pada tanggal 11 Juli itu untuk kloter 1 ini berjumlah 393 jamaah. Satu orang wafat di Mekah. Jadi jamaah yang pulang adalah 392 jamaah. Dari Blang Bintang, Muhammad Nasir, Serambi On TV.